buka, tapi ada gym yang memang akan ada SOP-SOP-nya. Nak pergi hanya berapa orang saja boleh masuk. Lepas tu kena ada hand sanitizer, kena pakai mask dan sebagainya. Mm-mm. Jadi oleh kerana itu, nama lelaki ini adalah Black Remaja yang berbadan sado ini. Ceritanya telah pun trending apabila dia telah pun membuat ya pusat gym sendiri dengan menggunakan barang-barang yang terbuang, besi-besi buruk yang telah pun diubah untuk menjadi alatan gym. Mm-mm. Jadi cerita dia trending apabila dia berkongsikan melalui TikTok dan ternyata semua orang kata, oh hebatlah, kreatif, dan juga kalau kita tengok pada kosnya memang sangat-sangat murahlah. Sebab cost kalau effective. Anda tengok pada barangnya, semua barang-barang yang terbuang, nampak batu-batu, besi buruk dan sebagainya. Kan? Sebenarnya kalau kita nak menjalankan hidup, gaya hidup yang sihat, tak payah pun kita nak melaburkan duit yang banyak. Mm-mm. Boleh ikut jejak langkah abang ni, abang Black. Dah abang dah. Eh, dia adik tau. Muda lagi. Adik? Okey. Eh, saya lagi muda, awak tak tahu. Yes. Jadi, itu ada antara ceritanya, anda boleh tengok. Kerana ada video dia bagi tahu ini tempat dia, kenapa dia ubah tempat. Sebab sebelum ini dia buat kat depan. Mm-mm. Tapi dia terpaksa ubah dari tempat lain sebab bumbung tempat dia letak barang gym dia runtuh. Jadi, dia ajak kawan-kawan dia datang sekarang. Jadi, tahniah kepada Black dan juga rakan-rakan. Yes. Terus membina otot-otot yang dan hebat. Dan juga terima kasih kerana memberi inspirasi kepada mereka yang sentiasa macam, mungkin ada yang rasa macam, saya tak boleh nak pergi gym lah sekarang ni. Mm-mm. Anda boleh juga nak buatkan gym sendiri di rumah. Macam ada satu lagi berita viral, Fiona nak kongsikan pula. Ada seorang individu ni yang bernama Zeti Sufia yang trending juga di social